sangat berterima kasih kepada Polda. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terkait berapa lama artis cewek menggunakan narkotika jenis sabu. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, cewek mengaku telah menggunakan sabu selama 2 bulan terakhir. Untuk mengecek kebenarannya, petugas telah mengirim sampel rambut cewek untuk dicek di Laboratorium Forensik Polda Metro Jaya. Sampel rambut untuk TSK anak atas nama cewek alias K ke lapor, ya, untuk bisa mengetahui berapa lama yang bersangkutan itu menggunakan sabu. Ya, itu untuk mengetahui berapa lama. Karena pengakuannya sampai dengan saat ini dia sudah baru melakukan sekitar 2 bulan dan 3 kali gitu. Tapi kan kita harus buktikan semuanya. Nah, kita masih menunggu nanti dari hasil sana. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.